Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya di tempat ini. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda nabi besar kita, yaitu habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam seperti sekarang ini. Langsung saja berdirinya saya di sini, Syifa Adelia, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan uraian ceramah yang berjudul Jalan Menuju Syurga. Penonton rahimakumullah, di alam semesta ini Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada pertemuan, ada perpisahan, dan ada dunia, dan ada akhirat, dan ada surga, dan ada neraka. Dengan ini ada jalan menuju surga dan ada pula jalan menuju neraka. Siapa mereka? Mari kita lihat Quran Surah Al-A'raf ayat 178 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Shadaqallahu al-'adzim. Dan artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka dialah yang maka merekalah orang-orang yang penonton rahimakumullah, orang yang mencari jalan menuju surga, orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Sementara orang yang dicapatinya oleh Allah, maka merekalah orang yang disesatkan, sedangkan dia dalam keadaan murni. Penonton rahimakumullah, dalam menempuh surga ada dua jalan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama memberi makan. Rasulullah menyuruh kita agar memberi sebagian makan kepada orang lain untuk berbagi rasa antar sesama mukmin. Yang kedua, perkataan yang baik. Berbicara merupakan suatu hal yang baik, namun pertanggungjawabnya amatlah berat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan seiris kurma. Dan barang siapa yang tidak memilikinya, hendaklah dia berbicara dengan kalimat yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cukup sekian uraian ceramah saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur mangkola, walatang unzur mangkola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.